Anda menyaksikan Top Stories Prime Time Berita 1 TV bersama saya, Cakri Miller. Nilai tukar rupiah masih cenderung tertekan karena dolar Amerika kembali menguat pasca rilis data ekonomi yang cukup positif. Kurs rupiah masih di atas 14.000 per dolar Amerika. Presiden Jokowi menerima kunjungan Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo. Kedua negara diantaranya menandatangani kesepakatan tentang lingkungan hidup. Setelah Kampung Pulau, Pemprov DKI Jakarta berencana akan merelokasi sejumlah bangunan di kawasan Bidara Cina dan Bukit Duri. Rencana relokasi itu dalam rangka pembangunan saluran sodetan Kali Ciliwung. Dialog Prime Time hari ini bertajuk Urgensi Mega Proyek DPR. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media Go.